Sejumlah 55 pegawai dan kakitangan pentadbiran am Jabatan Perdana Menteri JPM dikenakan tindakan tata tertib atas pelbagai kesalahan bagi tempoh 5 tahun sejak 2018 sehingga kini. Kesalahan tertinggi direkodkan adalah tidak hadir bertugas, iaitu 30 kes, diikuti 15 kes membabitkan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Statistik itu didedahkan Ketua Unit Integriti JPM Jamil Muhammad Dahlan pada sesi perkongsian ilmu bertajuk Kesalahan Salah Laku di JPM yang disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook JPM siang tadi. Ujarnya, 4 kes tata tertib pula adalah kesalahan pelanggaran prosedur operasi standard SOP keselamatan dan masing-masing 3 kes pemalsuan sijil cuti sakit dan kes jenayah yang disabitkan di mahkamah. Pelanggaran etika dan bawa motor secara bahaya. Kalau siapa yang bawa motor, bawa motor yang dah pakai helmet, memang dipantau. Yang satu yang 2022 ni, pelanggaran etika dan berlegar-legar di kompleks A dan B tanpa kebenaran, buka baju, lepak dia bawa motor, dia buka baju. Jadi benar-benar ini memang tak menggunakan sebab benda ini semua di-capture oleh CCTV. Tambahnya, seramai 18 pegawai dan kakitangan dikenakan tindakan tata tertib dari awal tahun sehingga kini. Jumlah itu meningkat lebih sekali ganda berbanding 8 kes direkodkan sepanjang tahun lalu.